Tengah. Cuma kan kita nikah jangan sampai mengadopsi keyakinan orang yang pendek pemahamannya tentang berguru. Ampo bede gadeng santri ini kan ngucak. Cuman ku akuru ka kiai tak akuru ka mas. Hati-hati. Enggak kira singgung bil atau singgung saya kompol. Tidak tengku siapa lu kori. Walaupun keluh emas kita tak ngaji ka emas, tapi kenika kan derena guru. Bagaimanapun kenika tetap guru. Makanya kenapa kadang beda istilah makin engkau tak guru karua tak guru. Wah baik itu anak turunnya ataupun orang yang apa orang alim orang yang mempunyai ilmu. Dawunain Imam As-Sahrawardi sebagian kitabah tabarok bil alim in amila bi ilmihi wa tatabarok wa ilam yakmal bi ilmihi fatatabarok bihi. Ban ngalah berkat dekat detian orang alim mun orang alim jadi ngamal lagi ilmu na mun umpama tak ngamal lagi ilmu na tetap ban ngalah barokah abes ilmu na cak abes orangnya. Makan kula tak patut setuju tidak boleh kiai panikah tak hormat kiai lain kiai tak hormat itu dah jadi kau tak guru karu. Tapi ada sisi ilmu di sana. Saya cebunya Imam Sahrawardi panikah ngutip dari salah satu hadis Allah alam hadis Sahih Nabatan. Sohibul ilmi panikah bekal baik fil mustakbal di masa depannya kelaben ilmunya. Buktena Imam Syafi'i tolabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa yaguna lillah. Engkau nak nyari ilmu ni tak benih karena Allah yang pun tak kau kalah saing gak kan jauh mama. Tapi ternyata ilmu jiriah yang merubah saya sendiri untuk ikhlas sehingga saya terarah kepada mencari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin nikah hikmahnya kita tegak lawatua lah mari ngaji kitab i'ana pakun sorong ngaji gila nikah ngaji mun lopot boleh cocok pamian nang maloh lah saya pajak nyaman dan menikmati manon kuda pun salah boleh nikah ngaji muka-muka eka terima asaran Allah subhanahu wa ta'ala. Napa makin nikah nisr dibuat bahan modus tidak beda janda. Nisar Nisar wah anak nak ada sing ngopeni anak dibuat bahan padahal apa sih salahnya mun pacet mian di kemampuan uang dan lain sebagainya walaupun tidak sampian jadikan istri jadikan suami jadikan suami takut tuh ya mungkin tak anak cara pagi. Atiatu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin. ثم إلى جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها نخصوصا الأولياء تسأل الإندونيسيين وجميع أولياء هذه المدينة وجميع أولياء مشايخنا سيدوغيري خصوصا لك يا نبوي يا خلنا نبوي يا نبوي ما شاء الله نبوي يا عبد العليم يا يهيد علينا وعلى أولادنا وعلى أهلنا وعلى جيراننا وعلى من أحبنا فيك وعلى من أحسن إلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم ما يسيتنا وإياهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim. Bi nadil qabul wa tamami kulli sulhuna ila kulli ma'mul dafi kulli al-bala'i wal fitan wal amrat wasurur. Wa bi niyyati anna Allah yusid al-mahabba fi Allah wa rasulihi ij'alna man yaqra'una bil batul yasuru qalb ar-rasul. Wa iftah 'alaina futul 'arifi fi kin fi dini ja'na min syarril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Alamana wa inna man wasrafuna salihun minan niyati salihat an Allah yataqabbal jami'al a'mal wan niyati wa dhuna hajat wa isri fina asrara mu'allifi hadzal kitab atatu syahiji annahu yalbantani wa muwa mu'allifi matnihi syahil maribari Syahabuddin bin Hajar al-Asqalani an Allah yusri asrarahuma wa asrara ma syaikhima bisri al-fatihah a'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikum din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allifu sayyidil imam Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimallahu taala wa nafa'a nabiy bin fitarin amin ila qal. Wal hadis tsani ajazani bihil alamatu sayyidu ahmadul murshafi al-misri ba'dan ajazani bihi sayyidu abdul wahab ibni ahmad farahat al-syafi'i an masyaihihi musalsalan bil awwaliyati ila abdillah ibni amr ibn al-as anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsan ar-rahimuna ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim bil ihsan ilaihim bil ihsan ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghairu aakilin bisyafaqati alaihim wa du'aiki wa du'aikum lahum birahmati wal mawfirah yarhamukumul malaikatu wa min rahmatihi li ahli sama'i alladhina hum akthar min ahli al-ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadis tsani utawi hadis si kaping pindo si aja. Wal hadis tsani adapun hadis si kaping dua ajaza ampun apareng ijaza de ka abdina bihi kelaben hadis si kaping dua pesera al-alamatu sayyidu Ahmad al-Murshofi Sayyid Ahmad al-Murshofi al-Misri ba'da an ajazani sarastarena apareng ijazani de ka puten kaula bihi kelaben ese dari hadis si kaping dua pesera Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farahat Asy-Syafi'i berarti oleh dari dua jalur. Jalur pertama dari Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farahat, sekapeng dua dari Sayyid Ahmad Al-Murshofi. Beliau Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farahat Asy-Syafi'i oleh hadis panikah dari para kuruna an masyaihi dari para guru-kuruna musalsalan dengan kelaban lebet hadis musalsal bil awwaliyah. Ila Abdillah sehadis musalsal panika berujung kepada sahabat Al-Jalil Abdullah bin Amr ibn al-As. Di biasana muntarka para masyayih minta ijazah silsilah kenapa musalsal al-awwaliyah panika kenapa edhabuwi kalaban dhabu panika. Ben salah satu dari faidana musalsal asror dari makna atau substansi dari hadis panika saya ikiliyaki ben al-mujiz orang siapa yang ijazah dan kasih ijazahi saya asallab sumber akhirnya kepada Abdullah bin Umar bin As. Beliau Abdullah bin Umar bin As anin Nabi dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sangkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala adabu basyara Gusti Kanjeng Nabi arrahimuna orang-orang seni seran yarhamuhumur rahman yarhamu bekal niserhum dak arrahimun arrahman basyara dat semani serta barokam tabarakam hal aparing keberkatan basyara Allah wa ta'ala dan mahluhur basyara Allah irhamu karena ar-rahimuna yarhamu mur-rahman irhamu maka
ngani seran apa jenengan sedaya mandaka setiap makhluk fil ardi sebeda di dalam bumi yarham maka bekal ngani serekum dak kapan jenengan sedaya pasirah setiap makhluk fis samai sebeda ni langi wal makna adapun saya maksud arrahimuna liman fil ardi min abdamiyin dimaksud kelaban hadis panikah arrahimuna adapun orang-orang seni seran dekat setiap makhluk sebenarnya bumi liman dekat setiap makhluk fil ardi ada setiap dekat makhluk-makhluk fil ardi sebenarnya bumi fokusnya tanah esena man min adamin dari anak potona Adam wahayawanin otaba makhluk syarofa hayawan saya tidak ada sangkut pautnya kelaban Nabi Adam akan tetapi hayawan saya koyit dalam yukman saya tak eperintah ponapa hayawan panika bikot lihi kelaban mate eh alias muhtarom bil ihsani ilaihim arrahimuna nisr dekat mereka dengan cara apa bil ihsan dengan cara berbuat baik ilaihim kepada mereka mereka man fil ardi maka yuhsin akan berbuat baik ar-rahman siapa zat yang maha nisran ilaihim deka ar-rahimun irhamu maknana irhamu mang fil ardi irhamu mang fis sama irhamu man tastati'una antarhamuhu irhamu nisra bekna kapi man deka orang tastati'una se mampu bekna kapi deka olena ngani serre bekna hudak kaman min asnafi mahlukotihi dari macam-macam bentuk macam-macam bentuk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala walau gairu akilin ay walau kanu gairu akilin walaupun berada pasirah mahlukot gairu akilin tak berakal cara Nabi syafaqoh alaihim dengan berbelas kasih alaihim atas mereka wadu'aikum lahum dan dengan doanya kalian semua lahum kepada mereka birrahmati dengan kasih sayang dengan memintakan kasih sayang Allah wal maghfirah dan ampunan Allah yarhamkumul malaikah maka akan menyayangi ngani sereh kum dek kapancin dengan sejajak al malaikatu pasirah para malaikat bencukan bekal ngani sereh man pasirah dat rahmatuhu amatun se adapun kasih sayang adat panikah luas merata li ahli sama dek ka warga langit alladzina hum seka di mak warga langit panikah aksaru lebih banyak jumlahnya min ahli ardi dari warga bumi jadi ontong panikah debuna kenawawi irhamu mantas tatiuna antarhamuhu ni serah bekna dek ka orang se bekna mampu untuk ngani serah namun pas soro ni serah kapi mun beni pangkat kan tak bisa bah mun orang di pangkat mungkin orang di pangkat kewalian dari Allah pas niser kasih tujuan orang mungkin mun tak paringi pangkat enggak baben cari niser kun kan binir iki ope ni mun binin orang ini masuk ki yang ki mun tak keringat para aulia ingat kiai pesera mun nak isi dogi ni masa ke Khalil tak salah se ha ke se bilis ke Abdul Antim jadi jangan ke Probolinggo pas jangan ke Kambang anika pas temu bade bilis nang rasowana tuh abeli hari bilis ria tak kayak kapo sang embu nah karo kelas beliau karena orang saya nyampung ke pangeran sesuai kelaben energi sampungan nak Allah mendapatkan energi Allah subhanahu wa ta'ala kabeh. Jadi umpama energi sampungan nak pangeran 30% dapat energi ilahiyah 30% dari Allah sehingga pas akhlak orang panika pas robbani nisrah robbani perhatianlah Robbani
Artinya orang yang panikah dengan sendirinya ya takhallaq bi akhlaqir rahman. Kan wa takhallaqu bi akhlaqir rahman. Takhallaqu bi akhlaqir rahman, berakhlaklah sampian semua dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Maka mun panjenengan maos tafsir Fatihatul Kabir di Ibnu Ujaibah. Ini kan kitab masyaallah. Kitab luar biasa. Ya setiap asma'na Allah ben beliau ini kayak rinci, tidak ada macara berakhlak dengan sifat Ar-Rahman, tidak ada macara berakhlak dengan sifat Al-Qahar, tidak ada macara berakhlak dengan sifat, tidak ada macara menyerap energi asma dari asma'na Allah. Setelah menyerap energi genika, tidak ada masa kerana energi genika menjadi perilaku kita dalam kesehari-harian. Ini kan luar biasa. Makanya tatkala ring-oreng sejauh dari pangeran yang maling, bejingan ngabes bagi kareng orang yang pangeran panikah berubah, karena memang mendapat sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang napa diproduksi oleh rohaninah kiai genika, sehingga pas empon cekak pas tak kelar satu hari ni romanam tak ketemu ka beliau tak kelar. Begitu pula para masai kita, tak usah ujau ke Abdul Hadi, mungkin kita tak nyapok kaya sani bagi kita, mungkin sebanyak nyapok tidak ada beliau, kan kita tahu sendiri beliau bawa toko cengah tak ada umur kalau pas even dempah etah lili kalau tahu mana cerita ke apa kiasa ini kalian toko ceng even dem etah lili tidak menusak tidak anu kan itu diberiin kau cengah kiasa ini seda kan gue mati rajong tau saya seda kan kan itu kau cengah kiasa ini kan bakun koceng kasih sayang ngapaki inya dah emelia kita eren ben beliau kadang daging kadang roti kulenya saya tibi nambah ki ibadah suarga ben insyaallah banyak mayoritasnya nyapok jangan cekan ten artinya tatkala sudah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala napa cek mungkin nggak menguasai relung jiwa seseorang, pasti orang panikah belesen ga orang, pasti orang panikah belesen ben belesen panikah pasti terasa. Pasti dirasa oleh banyak orang, pasti dirasa karena ketika belas tetesan dari belesah dari Rahman Rahimah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Leba'aban tak tertuntut karena ketika anugerah. Segala sesuatu yang sifatnya takaran pangeran kita tidak dituntut untuk mendapatkan semuanya. Padana khusyuk takaran dari Allah, ikhlas takaran dari Allah, cinta takaran dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun bisa diupayakan, bisa diusahakan, bisa diminta melewati nyampung ke orang-orang yang paringi panikah ben Allah Subhanahu wa taala. Mengka kelas baabean panikah kan kan sayang ka bini, sayang ka anak. Lambek nika toman Ra'arib Zubairi narokan karo pernah ajeleni kehidupan rumah tangga nika hanya sekedar tanggung jawab. Artinya abek tak teroh ni serang ke keluarga, tak teroh sayang ke keluarga, kok teroh nyala je saya cinta ke pangeran ben Kanjeng Nabi, tang umur yang kuya ke pangeran ben Kanjeng Nabi, sehingga tak milo keluarga. Awalnya begitu, sehingga kok kun ablen cai nyokop PKP hanya sekedar masuliyah tanggung jawab. Tapi pada suatu saat, kita mau ben ke Muhammad Nongsari menikah, ben masa ibadah saya. Lopot aja lenaki kau di rumah tangga cong. Dalam maeng kiap cina, engak sekun aja lenaki tanggung jawab rumah tangga. Bela, kau tu sayang, kau tu nisir Kanjeng Nabi marajeri ya. Enja, kanisir mereka sayangi mereka, perhatikan mereka, cintai mereka. Keng kasih sayang, perhatian dan cinta sehingga lebeti cintana ke Allah. Ngalebeti dalam artian melewati cinta ke Allah, tak melebihi dari cintana ke Allah Subhanahu wa taala. Cinta nabi kakak keluarga ro marke epakon ben Allah, marke contoh ben Kanjeng Nabi Muhammad, mangkat dari jariah, cek mangkat dari abe, mangkat dari jariah. Karena Kanjeng Nabi tibi sayang kakak keluarga, bukti dari sayangnya bekto asolat, etompak ben Sayyidina Hasan karo, kan ma'abid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukti dari sayangnya ke makhluk, Kanjeng Nabi ketemu keteng, nangis. Para panai ikening napa ikening puru ban orang apa benteng mak nangis abtina beningin puranai puru Kanjeng Nabi abtin ngauni ingin perjanjian abtina ban Allah mun abtina kening puru ban manusia berarti abtin di manusia ba iya din manusia ada iya hukum Allah ban mak nangis mak ngasih tro keluar abtina di buduk dua kak dito pak repak abtina nyarepakan na mereka tu pas kening puru gak ada abtin pikir pikiran kita ngakan kita nyusuan abtina kak dito Kanjeng Nabi
Oh iya, mana ben kok pakai keluar ben nah. Keng ben beli boleh den nak. Cok buru ben. Ben nya layanu na pangeran, ben kiap cina beli. 5 menit sawa sap cina. Eh buka ben kanjing Nabi. Akhirnya entar ka anak na nyosoe panu. Amit ka anak na. Senya mana ketung manika gelu kasar lagi. Abeli boleh tepat pada waktu yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Di saat abeli temu ben sandi. Apa napa kanjing Nabi ajunan makku nekuk ketung abdina. Pola kasokan. Enja tak muka kanjing Nabi. Mung kasokan pontut saos. Akhirnya ya mulai bagi ya. Eh beli ya ben kok punten pontut saos. Akhirnya ya toraki kanjing Nabi. Cila ya toraki kanjing Nabi. Eh pas jauh dari orang apa nikah menjaga perasaan lah. Akhirnya curilah pajer aja ben anak-anak itu. Nikah termasuk bentuk kasih sayangnya kanjing Nabi Muhammad SAW. Dan kenikah ceritanya banyak. Ceritanya banyak salah. Neng eke tafsiro banyak benihun kaget teng. Tapi kabiawak benihun kabiawak. Tapi ke semua makhluk bahkan. Bentuk kasih sayang Allah saya paring aki dek Gusti kanjing Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai kanjing Nabi dalam Al-Quran. Juluki rahim. Wabil mu'minina ra'uhun rahim. Pangeran rahim ya. Pon apa pada rahim ma pangeran ban rahim ma kanjing Nabi. Engki tak pada speknya. Tak pada. Areh ben bulan. Kan napa pemancar cahaya helu mongku mongku ilmu umum. Nika kan asalnya dari matahari. Rembulan itu hanya pantulannya saja. Jadi sahabat bintang ke bintang kan mereka sahabi nuju nuju mun ki pantulan lagi ya tapi speknya lebih kecil daripada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aulia juga bagian dari kanika tapi spek speknya lebih kecil. Muka-muka kita rezeki anak sareng Allah Subhanahu wa taala. Makan kula mengak kau jakna orang awam ring narokan nika. Tak mentuk. Kengkun di akal luar biasa. Ngucak marani ka. Ba'abeun riyah tak atoro apa rawulina Allah. Tong bi tongan nerengan kuit kalkulator apa? Kula tanya, dek remah. Engki kaya kan abdi nambah abah enggak dito. Kun kelarah ngurusi, kelarah nisar, kelarah belas, kelarah esto. Paling kun kapambukna, kataretana, kanak botona. Kapambukna, kataretana, kanak botona, engki ka tatanggeuna ka kancana mun 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 anu enggak dito. Sering rata-rata kun mikir abek nabi ini tak mikir ya pun tak potong tak mikir tapi ring orang yang panggilan itu kan beri tugas pada Allah mikir orang banyak jadi mun pas abek tak nolongi mereka termasuk nolongi abek tipi nah, makanya nikah luar biasa untung boy beliau ada bu amak naik irhamu mangfil arti irhamu mantas tati una antarhamu antarhamu tidak tertuntut kita. Napa karena kenika kekuatan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kimun kelara abek kan apa sejib wajib embu memalas sepotan di lako kita cokope kita sayangi kita kasih anak taretan dan lain sebagainya. Kita kelar mungkin mun paringi kelar ben Allah mikir orang satisa. Alhamdulillah kelar lebih dari satisa alhamdulillah. Tapi muka-muka kita tidak lepas harapan, tidak putus harapan. Muka-muka rezeki anak kasih sayang panika sana Allah Subhanahu wa taala. Nika banyak para taretan aliran kasih sayang panika. Pernah gula ketemu Ratona. Napa? Sabung ajam. Tadi umur orang ge, ring benda besar. Nika awal mula tobatnya kake Halil kun itu bagaimana nika ben Halil. Kanjing Nabi ya Pak. Benikun nabi nareng pan mapan, bercuba marah abe dia. Anak dia kanjing nabi gaya teroyak gua gaya. Lagi ni kapas temu pas nangis nangis engak katu sana pas ambu. Padahal kini kau gula dep sering dep pak karomanas. Ajem mat leta. Berdasar 500 juta. Pak Budi, Pak Budi, kenapa gaya? Mak berdasar takut ajem ibu tuh. Aluminium ni kau wale aluminium mana kata kerar ke 2 juta mak tak kerjungkun ajam pahudi kadin tu ajam mamun petong atas ngening kadin tu gaya mak bisa kadin tu menang sama apa kali amon oke kuda tak ngerti pak kon ben ke Halil tantretan kapi hadir kamu lo tanah Pak Budi kuda tahu aja Pak Budi lakon nawara gini kan teknik tekan duduk dan memunya habis lagi etolah a tak nyaman etolah a siapa. Bang kata, eh petodus kula ben Pak Budi ni.
Mari acara jam bisi. Enten pun tak usah Pak Budi, tak usah. Enten kaya pun tutang. Pak ngocak. Abdi nak tani. Iya. Oh mak mak kacor. Oke oke. Gimon gimon. Nika maratretan terus sambungannya semakin kuat. Akhirnya pada suatu saat sake. Sake yang mengharuskan dirinya itu dikemo. Subhanallah. Waktu ekemo nika enggak kadusana kapi pu. Abdine suntik itu lang budi kan itu ya. Ma abdine enggak tidak nyuntik aja mak le kuat kan itu. Ya Allah re boleh seneng kok ngarah. Abdine pas ajonci sajonci jonci nah. Sampai mati abdine ngaco ke cakan cakan kui tobat. Cakan cakap pi abdine kan itu ya tobat cakap pi. Epa tahu wah sakit nak seksa nak Allah saya paling ngakibun Allah ke abdina sebagai balasan na itunya kita na akhir kaya satu sisi abdina sokor belas na itunya ben Allah abdina berarti epa bebas ben Allah na akhirat berarti kan iser na abdina lebat epa ingin sakit kan itu ben Allah SWT. Ini kepada tretan sehari sebelum wafatnya jangan kancak kerapan nikah tak nyebut ke kiai na ini kan mimpi jangan atau ini kak ekanan kak dito orang guntung orang Arab tak teman ngalih segenteng kak dito ya ekiri kak dito kiai fulan orang saya sambungi kan ngarah jangan gula orang genteng jadi siapa boleh tadi saya cung gentengan ben saya Madinah setelah itu baru wafat tanika selerana luar biasa. Pada ben ecompok ni kan tau kopi orang seletreng kan sudah iri kan tau kopi. Saya rasa tak tahu kalau sudah iri kalau ni. Apa nak? Tapi karena nyampung kakak beliau kaki Sufyan sampai beri sahabat ben beliau. Artinya pas rolaku hasilnya luar biasa. Sampai pas sotek abdina sampai mate asolata mungkin apa pun. Kon mireng kaki Sufyan kan itu asolata. Bangun lagi langgar di tengah sahabat. Bade sampai mungkin. Nih cocok karo. Masuk jod tak nak masuk landa dengan tengah sahabat Ebri Inyama bin Sufyan jadi sahabat wali sawo kiai-kiai yang sudah ajun-ajun kau tuh hadir kak dinton din kiai Sufyan wali sawo kak dinton satu angkatan bin wali sawo ucolok tempat karing seletrek Allah sallallahu Muhammad ini ke hapit aja reta si hapit karena nur mandi kayak nuri si mandi benci hapit tak nyangkap dina sering benih montuk yang pas mati na malam Jumat pas kuning pas poteh kali saja. Subhanallah. Barakana kasih sayang areng orang Allah Subhanahu wa taala, saya masuk dek karelung jiwa seorang panika sehingga bisa merubah segala kehidupannya muka-muka kita sedaya rezeki anasar Allah Subhanahu wa taala. Mangkana kasih sayang panika efeknya tinggi. Isitung tafsir dikatakan apa Nabi Yakub ben Allah diuji. Terpisah dengan Nabi Yusuf. Jangan pernah Nabi Yakub nikah misah induk, misah anak dari induknya. Misah anak dari induknya hewan-hewan. Sehingga buat Allah padahal seorang nabi apalagi kita gini. Jadi tidak ada salahnya kalau kita berhati-hati. Maragas acan lambek ki munduk sidogiri nika tidak oning tibi mbian sidogiri kan banyak geletah gini. Anu petinggi kan ceritanya karo ya saya tambah tak badan kita yoper ya nuakina kan biasanya yoper baban aku pen makna roh ya nuaki selang fu kan karo ini kan tambah saya kira pengalaman berarti termasuk gula pengalaman ketika ya pengalaman ketika iki beban gula kayoman kakak dromot karena ya dromot banyak apa gula tanah dia bu ben mak bisa ke alat maradewa pengalaman kan subhanallah bu gula tanah cung lencong mun saya man ini ngasat kan tak ya tak pate itu rotot ngasat tanya akib kanjana at banyak gula tanah ben kajuna saya sebentar jan metor tinar aja dia saya cekeng kok tahajud Allah makan ke saat ini kan dari takdim maka guru sampai pernah ada bu ke tresantrena mak tuku tu potrana jong ke benar guru ri aku tu tengate kake benar guru tengate makan kita nikah jangan sampai mengadopsi keyakinan orang yang pendek pemahamannya tentang berguru ampo bede kadang santren ini kan ngucap jangan kok aku guru kak yai tak aku guru kak mas hati-hati
Enggak kira eh singgung bil atau singgung saya kompol. Tidak tengku siapa lu kori. Walaupun keluh emas, kita tak ngaji ke emas. Tapi kenika kan derena guru. Bagaimanapun kenika tetap guru. Makanya, kenapa? Kadang beda istilah makin. Kok tak guru karuah, tak guru. Wah, baik itu anak turunnya ataupun orang yang apa orang alim, orang yang mempunyai ilmu. Dawunain Imam As-Sahrawardi sebagian kitab apa? Tabarok bil alim in amila bi ilmihi wa tatabarok wa illam ya'mal bi ilmihi fatatabarok bihi. Ban ngala berkat dekat detiana orang alim mun orang alim jadi ngamalaki ilmuna. Mun umpama tak ngamalaki ilmuna tetap ban ngala barokah abes ilmuna ci abes orang. Makan kula tak patut setuju di lebede kiai panika tak hormat kiai lain kiai tak hormat ente dah jeneng kok tak guru karo. Tapi ada sisi ilmu di sana. Sejebune Imam Sahrawardi panika ngutip dari salah satu hadis Allah alam hadis sahih nabatan sahibul ilmi panikah bekal baik fil mustakbal di masa depannya kelaben ilmunya buktena Imam Syafi'i talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa yakuna lillah. Engkau lambat nyari ilmu tak benih karena Allah yang buat takut kalah saing gak akan jauh mama. Tapi ternyata ilmu jiriah yang merubah saya sendiri untuk ikhlas sehingga saya terarah kepada mencari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin nikah hikmana kita tegak lawa tua lah mari ngaji kitab i'ana pakun suruh ngaji gila nikah ngaji mun lopot boleh cocok pamian nang maloh lah saya pacarnya manem dan menikmati manon kuda pun salah boleh nikah ngaji. Muka-muka eka terima asal Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya sampai pukul berapa? Hah? Maksap makasap. Muka-muka rezeki anak ben Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi yang kadang napa makin nikah nisr dibuat bahan modus tidak beda janda nisr nisr wah anak nak tak ada singgung ngopeni dibuat bahan padahal apa sih salahnya mun pacet mian di kemampuan uang dan lain sebagainya walaupun tidak sampian jadikan istri jadikan suami takut tuba ya mungkin tak anak cara pagi enggak dia mun ngaji sekancaan lah enggak dia dibuat bahan modus kan. Ini seranak yatim, jadi tengku pola na beku sering. Allah mahfadna minhu. Wala yajuzu li saksin ayat uli jami'il muslimina bighafri jami'i dunubihim aw yatuli fakirin binahwi mi'ati dinarin walaysa lahu jihah yatasahal min hadalika. Wa yaqulu hadha min ar-rahmati bil khalqi annahu mukhalif li nususi syar'i. Tidak boleh wala yajuzu bentak kenging disaksin dek ka seseorang ponapa oleh na atu ki basera syakhs untuk jami'il muslimin segenap orang Islam bi ghafri jami'i dunuhim untuk diampuni untuk pengampunan segala dosa-dosanya karena saya tahu saya bisa pun Allah subhanahu wa ta'ala cukup Allahumma gfir dunubahum ya Allah ampuni dosa-dosa mereka terserah pun pangeran yang punan nakapi yang punan seberapat yang punan terserah pangeran saya tahu pokok nabek nyonaki coba ya Allah patadek sekali tuh sana kak Lisa kopi karena kenika kenapa seakan-akan ngatur Allah subhanahu wa ta'ala lambek jangan di masa mudanya Sayyidina Syekh Imam Bahauddin Asawandi ini katoman asojud minta ke Allah ya Rob abdina sadar ajunan tak aparing ujian kekabulan ajunan kecuali ajunan mencintainya abdin teroh lihat kadar cinta yang banyak dari ajunan maka ujilah abdina ini ketukannya ben kuruna
Si Amir kulal. Cak ngucak deui ya ka pangeran. Benda kibri sakali tak kelar benar. Makan cak minta ujian. Mun beda ujian jalani. Cak nyorot jalani. Karena nek sak beda kemuliaan dan kehormatan. Wal wala yajuzu ayat wali fakirin, dan tidak boleh berdoa juga untuk orang yang miskin dengan diberi rezeki 100 dinar umpama. Walaisa lahu jihah yatasahal min hadzalik, padahal tidak ada sisi lawalaisa, padahal tidak ada lahu bagi fakir jihatun apa sisi yatasahal yang mempermudah menjadi apa memudahkan apa-apa fakir minha dari jihad dalika apa mendapatkan uang 100 di dinar karena takut disalahgunakan. Satya ben insyaallah lesa miliar ngicok dek yo aren cek bal gombal mun aben kita dapat ka kenanganan wa yaqulu hadza minar rahmati bil aul, dan berapa berkilah wa yaqulu dan berkilah siapa sakes hada adapun doa seperti ini minar rahmati dari bentuk kasih sayang bil holqi kepada makhluk liannahu, kenapa tidak boleh liannahu, karena sesungguhnya hal tersebut mukhalif bertentangan li nususi syar'i kepada nas-nas syariat intaha. Tak ada nih kawan. Moga-moga rezeki anak sar Allah Subhanahu wa taala. Al hadis an ini wae contohe cerita nang Al Imam Al Ghazali. Ru'iyal Ghazali fi naumi faqila lahu ma fa'alallahu bik faqala uqafani baina yadayhi wa qala li bima qaddamta alayya bima qaddamta alayya fasirta adkuru a'mali fasirtu adkuru a'mali faqala lam akbalha fa wa inna ma qabiltu minka data yumin nazalat dabab dubabatun ala midadi qalamik litasurba minhu wa anta taktubu fatarak tal kitabata hatta akhadat hadzaha rahmatan biha thumma qala ta'ala umdu bi abdi ilal jannah. Ru'ya eolati dalam mimpi Al-Imam Ghazali pasal Imam Ghazali eolati Al-Ghazali pasal Imam Ghazali finnaumi dalam tedung faqila maka periksani lahu dak Imam Ghazali kelaban peraksanaan ma fa'ala Allah apa fa'ala se berbuat Allah pasal Allah bika dak kabana wahai Ghazali faqala maka adhabu jawab pasal Imam Ghazali au qawfani baina yadaihi Allah ampun memancing memancing besar Allah ni dekat apatina baina yadaihi ning ya junana Allah wa qala banatabu besar Allah li dekat apatina bima qaddamta kelaben nyangu apa saya culua kina bena kangko saya atora kina bena kangko dari hasil audina bena bima qaddamta alayya fasir tu maka teti berserak kaulah adkuru mengingat siapa kaulah amali pada amal-amal kaulah abtina laku kak dinto wangir abtina ngarang kitab ihya abtina tangi malam bangina abtina fakulah maka adabu berserak Allah lam akbalha kapi jari sesebut ban kau tak nerima ya tak kabul wa inama kabil tu hanya saja nerima kaulah nerima kok tubun Allah mingka dari baknah Ghazali data yaumin karena situng saat nazalat masuk dababatun toron aku nama nana kembali kempang nazarat masuk dababatun apalala alamidati kolamik atas tintana penna beknah lita suruba kuna untuk nginum apalala dubaba minhu dari midat wa anta taktubu sedangkan beknah para panulis fatarokta karena beknah ngale beda lalak nginum fatarok tamakatina wakna kitab tadakam nulis hatta akhodat hatta sampai kenyang apa duba bahatoha atau sampai memenuhi apa duba bahatoha ada kebagian na duba bah rahmatan berangkat dari kasih sayang abak nabi hadak ke duba bah summa qala ta'ala lalu berfirman besar Allah subhanahu wa ta'ala adabu besar Allah subhanahu wa ta'ala umdu mangkata ban para malaikat bi abdi kelaban aperengi tang hamba ya Ghazali ilal jannah tidak ke surga makana kotu napa tengateh kan kotu tengateh ki koceng kadang iroma benyang ki kadang tekos
Kecuali pacet niatat fokus tak masalah nyonyak ya. Kula toman ngalami pola nah. Atanya kula gaba karena apa mun banyak nyamuk orang kau ya nor pak tepak listrik. Cepon tak oleh mate ha mate pon apa mate hayawan kelaben apoi kecuali pangeran apoi. Listrik kali tuan apoi. Hadis kali itu, kali itu hati pon apa mate nyamuk angkui apoi kan itu. Jereng lanyala kakak bule nasi di apa ya? Jadi kakak nggak cerita naga usai. Napa supir nabrak kucing tuka kucing Riano buru-buru nasi hapet buru-buru kanjing Nabi cepat moro-moro tabrak mau tabrak kutu tengkai Riano tuka. Situng saat masan tak supir bude kucing rem mendadak tak geduk. Kucing tabrak. Mun kira nama tak geduk. Subhanallah. Kaya cemacaman niatan kadang. Cemacaman niatan kadang orang kan anu tingkatannya berapa berubah-ubah. Kadang bareng saya tak kenging kelas hitung kening kelas 2. Kadang kenging saya tak kenging kelas 2 tak kenging kelas hitung. Jadi bukan plin-plan sesungguhnya. Bukan plin-plan. Al Imam Sakroni mengalami hal itu. Lambok lebur ka kitab ngarang kitab baik. Dilakuru kasih ahli khawas soroper kitab. Soro jual kitab. Pas tak lebur ka kitab lebur ka guru. Beda napa geni kesalah. Imam Sakroni tak lebur ka kitab jeneng kitab agama. Tidak salah karena Imam Sakroni menjalankan sesuatu di dalam tugasnya memang agen. Termasuk salah situng kakaro mana Imam Ali Khawas ni kajian subhanallah. Nih kitab ama Minanul Kubro. Minanul Akhlak. Napa al akhlak wal minan napa nya mana. Allah, kenika cerita ki ce si Ali Khawas ni kah mun ketemu ka hayawan ni ke pas tahu kan asap sampai ka hayawan pertama saya ciptaki benar Allah. Ketemu ka bilis oh ben anak Nabi Lisriya. Bilis Ria anak Nabi Lisriya tepah tahu kan asap pa katas. Umama ketemu ka Usman, pa tahu kan asap sampai katas. Ben tabuka kelakuan anu ka pitas atas sabunan. Termasuk karo mana si Ali Khawas guruna Al Imam Asy'ari. Al Imam Asy'ari. Allah dan si Ali Khawas ini apa bentuk kasih sayang ke hayawan luar biasa sampai toman dan perjalanan jauh dengan si Sayyidina Sa'roni dilihat ini kukun makan ini abri kakanan kabilis kan kena abri kakanan kabilis wah tadi kukun parlo nari abri biaya berapa hari ini ser embuk na parapan eki bos apa aja La ilaha illallah. Mak masuk malu lah tak teman keluar. Wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam yarhamukum riwayatan al-jasmu yarhamukum al-anahu jawabul amri warrafu yarhamukum al-anahu jumlah du'aiyah wa huwa aula. Mohon nahu tak usah RTE. Lianna doa Ahu Sallallahu Sallam, gayu merduden. Karena dua nak kenyang Nabi Muhammad Sallam tak akan tertolak pasti. Jadi menteraikan isyarat Allah kasihanilah semua makhluk di bumi Allah itu pasti. Karena kini kedua nak kenyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak kiai ni kah? Iopeni ben orang karena ngopeni oh orang. Lambek beda kiai memontuk anak-anak ke Sokaraja. Tak keren. Di leben bulan tar ke Sokaraja kun abrik bese ke kanca kamarra. Abrik nase ke kanca kamarra. Mun si dog ini kan mun beda kereman tak usah ada teh atore. Sandi ampo tak milo. Ikurup ka ade. Ade. Ngangkep-ngangkep. Si dog ini kan santri ngangkep-ngangkep. Lain ikan kiai mengirim potrana abri besi ke kanja kamara abri nasi kanja kamara anak-anak yang paling ingin
sabulan apa lopaya apa lela tuwala. Bulan kedua petat pakun, bulan ketiga pakun. Akhirnya tak kelar tanya. Ajuran ngirim mati ini, buat apa ngirim makan jangkaman? Mati ini tak ibarat kapan? Engkau anu cong. Cek terona apa pada ngabun pangeran. Dok remak orang secara saki langsung pertolongan Allah. Karena kan yang Nabi dia pasti bener. Innallaha fi aunil abdi makanan abdu fi auni akhi. Dan kok niat nolongi cakan cana benar ya mak leben langsung oleh pertolongan Allah. Engkau terojeri ya. Maka apakah selama tak ibrik pesi ben kok ben kekurangan pun tentang kekurangan. Malah lebih dari cakan cari cekin abdi. Kadang benih musim ma semangka, abdi terus semangka. Buat dia sehingga tersemangka. Benih musim ma apa? Turin kula ter abdina teraturin bad ya jeri ya saya keterengko bani rezeki jeri ya ben Allah Subhanahu wa taala. Oh luar biasa, boleh nyoba apa boleh tahu sa transferan acar sesat sekon ini la ilaha illallah. Di makanan. Wa min asbabi husnil khatimati al-muwadhabatu ala hadha ad-du'a'i wa huwa Allahumma akrim hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah bi jamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatih wa minha al-muwadhabatu ala hadha ad-du'a'i baina sunnati subhi wa fardihi wa huwa Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma ra'am ummati sayyidina Muhammad Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad Allahumma asir ummati sayyidina Muhammad Allahumma aafi ummati sayyidina Muhammad Allahumma fat ummati sayyidina Muhammad Allahumma rahm ummati sayyidina Muhammad rahmatan amah ya rabbal alamin Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amah ya rabbal alamin Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin wa minha mulazamatu hadat du'ai wa huwa ya rabbi kulli syai'in ya rabba kulli syai'in bi kudratika ala kulli syai'in ighfir li kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Ini kak doa kullu syai'in, doa kullu syai'in. Ini kak masya Allah mal amalan banyak dari beliau. Allah muka-muka rezeki anas Allah subhanahu wa ta'ala. Pola cukup pola. Termasuk sebab husnul khatimah. Karena pasti kula oleh cerita dari Syekh Muhammad tang abare to man ade bukan kok Syekh Ismail Azzan. Engkok dilemate pasti banyak Syekh ngingak engkok cong. Masa gak dinto ba iya. Karena engkok tak to man ngaleh bedo umat Islam senajan tak kenal mate. Engkok pasti doa ki jadi pasti ngirim Fatihah. Bukan kok tak toman lebet kuburan kecuali engkau ngatore Fatihah dek ke ahli kubur jadi. Di maafu engkau mungkin nengale ya bude kuburan. Fatihah lah jamin al-Fatihah. Al-Fatihah dek ke setuju ahli kubur Fatihah. Bukan kok bertanya. Wa ma jazaul ihsan illal ihsan. Ben kini kamu iya man tetian teti tradisi. Tidak numpak bis nengale bude kuburan Fatihah kan. Fatihah. Bentuk rahmat rahmat kita kan. Kasih sayang kita kepada mereka saya ampun seta. Moga-moga kita semakin ibarat yang kesekenan dan Allah Subhanahu wa taala. Dapat ka anu apa? Kan alenia baru kan. Nika cukup. Moga-moga terus ibarat kesempatan dan Allah Subhanahu wa taala kita sedaya. Ongkuna bekto teretan Junaidi ini kakak jompok. Esoro sera mak pas kuletat. Iki kalinto biasan genuri pas tak aktif. Arempek ke ketua pusat, pesera ketua pusat ta. Pak Rawahid, tuh Pak Kostad TV. Telepon ben kula. Pon apa maksudnya? Kejai ben kula. Apa nama tak ngaji kitab Kak Dinto, nasok libat kanto beruruk kanto. Nasok ihul ibad, nasihat untuk hamba-hamba Allah. Cini abek tak pate hamba Allah kan. Ki hamba kalakuan, ki hamba rupiah. Gawat ajunan nasok ihul ibad kanto. Kenapa lah si saya jangan Pak Rawahid? Anu kui ngaji cerita boleh tak cerita perkawinan? Pendek asik saya gabung ngaji sahaja. Bawa sendal lama. Tapi ontong kui hi bade mantas tati una kila. Jadi umum tadi mantas, umum tadi saya mampu. Jadi kau bisa macam ni ke praktek tak bisa.
Tapi tak apa, praktek sesuai, sesuai dengan apa kadar masing-masing. Umpama ingat saya contoh saya kerja buat yang kicir yang abdina tak nak keli je umpama ke kebaik alasan yang tak kengi. Apa lah mungkin kebaik alasan pasti every ini serongkul. Muka ekilia kina sana Allah Subhanahu Wa Taala saboranah mun vulgar kelu rekan. Karena mun tak kerja i anu. Ini kamu pada sakan jahat. Muka-muka yang bermanfaat sana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Ya rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala basara. Tub alaina tawbah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Walikhwani syarifina khulidi muhabbah wa ujaradina sallamina ajma'un wadulan wajudan manna la biktisa bin minna bin masyarakat Allahumma ahdina bihutaq wa la tawlina wa liyansyaratin Allahumma nas'aluka ya Rabbana ya ilahana anta ja'alana mimman yasurra qalba masyaykhina wa asatidina khususan masyaykhina sidokiri surra qalbahum bina wa biharakatina wa sakanatina fi jalawatina wa khalawatina ya arhamar rahim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun hamdan syadil fatiha baik terima kasih dua acara telah kita lalui bersama halal bihalal dan juga ngaji kitab mudah-mudahan bermanfaat dan berbarokah pada kita semua juga mudah-mudahan lembaga kita ke depan lebih baik lebih maju dan lebih bermanfaat untuk umat dari kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.